Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo-halo semuanya, para fans Amanda Manopo dan juga Arya Saloka, sekaligus para penggemar sinetron Ikatan Cinta dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua baik-baik saja, amin ya robbal alamin. Jumpa lagi bersama channel kesayangan kalian, channel yang akan selalu memberikan berita terbaru, terupdate dan terpopuler seputar Amanda Manopo dan juga Arya Saloka. Oke guys, kali ini Mimin ada kabar terbaru. Perhatian Arya Saloka ke Amanda Manopo bikin baper. Seperti sebuah kode tapi didoakan hal mengejutkan ini. Acting Arya Saloka dan Amanda Manopo memang selalu membikin baper para penggemarnya. Namun sebelum lanjut ke topik pembahasan, bagi kalian semua yang baru bergabung dan menonton channel ini, alangkah baiknya klik dulu tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya juga, agar kalian semua tidak tertinggal info selanjutnya dari channel ini. Hal ini karena Amanda Manopo dan Arya Saloka memiliki chemistry yang kuat sebagai pasangan dalam adegan sinetron Ikatan Cinta. Bahkan kedekatan Arya Saloka pemeran Aldebaran dengan Amanda Manopo pemeran Andin selalu menjadi sorotan banyak pihak. Isu dan rumor tentang hubungan spesial mereka di luar syuting pun tidak bisa terlakan lagi. Padahal diketahui Arya Saloka sudah memiliki istri yaitu Putra Ane. Bahkan lantaran hal tersebut dikabarkan sempat mengusik ketenangan rumah tangga Arya Saloka dan Ane. Namun demikian banyak juga pihak yang menilai semua hanyalah gimmick untuk menaikkan rating Ikatan Cinta. Baru-baru ini tersebar adegan Arya Saloka bersama Amanda Manopo. Dalam adegan tersebut mereka terlihat mesra dan dekat. Tampak Arya Saloka menatap ke arah Amanda Manopo dan meminta Amanda duduk, namun Arya terganggu dengan pakaian Amanda terbuka dan hampir terlihat belahan dada. Dengan sigap Arya berdiri dan langsung membetulkan pakaian Amanda dengan lembut, lalu mereka berdua saling tersenyum. Tindakan kecil dan manis tersebut ternyata membuat baper para penggemar mereka. Adegan tersebut adalah cuplikan sinetron Ikatan Cinta terbaru yang dibagikan oleh akun TikTok. Postingan tersebut seolah menjadi kode dan isyarat dukungan penggemar Masya masih tinggi untuk sinetron Ikatan Cinta. Video itu lantas mendapatkan komentar beragam, bahkan mereka didoakan berjodoh di dunia nyata. Dan bagaimana kamu menurut kalian? Silakan saja tulis pendapat kalian di kolom komentar sebanyak-banyak ya. Akhir kata Mimin pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.